sekarang ni pokoknya saya nak tanya, media dapat masuk tak perbicaraan? So awak tahu apa yang berlaku dalam situ. Jadi bolehkah awak sebagai cabang keempat Simak dan Imbang untuk rakyat boleh laporkan dengan adil apa berlaku dalam masa? Tak boleh. So apa guna kata on one hand awak mengatakan RCI ni untuk kepentingan negara, tapi pemberita pun tak tahu apa yang berlaku, kepentingan apa benda. Itu soalannya di sini. Bukan saja tertutup, you nak buat tertutup pun untuk orang luar tak boleh masuk, itu cerita lain. Tapi pemberita, pemberita yang perlu nak tahu perkembangan semasa tentang isu-isu kepentingan negara, wajib dibenarkan mengikutinya dan melaporkannya secara objektif. Sampai hari ini, macam saya cakap tadi, kita tak tahu pun apa terma rujukan. Kita tak tahu pun apa yang berlaku hari ke hari dalam Asia tersebut. Kita tak tahu pun kenapa Tun tak dibenarkan menjadi pihak yang berkepentingan, interested person. Seperti mana yang dipohon pada 22 bulan Mei atau 21 bulan Mei, maaf, 2024. Kita tak tahu. So macam mana atas satu nafas awak mengatakan RCI ini bukan untuk menunding jari kepada sesiapa. RCI ini untuk untuk memperbetulkan jika perlu tata kelola keputusan kedaulatan negara. Tapi pada nafas yang sama, awak tak benarkan rakyat tahu apa yang berlaku.